Okey geng, dekat depan kita ni ada satu EF berkonsepkan spoon antara yang complete jugalah kalau kita tengok dekat event Hashfest Sarawak ni. So kat sebelah ada owner dia. Owner dia ni kalau siapa yang kenal mesti tahu kereta dia, kereta apa kan, S15 full carbon. Full carbon. Full carbon. Yeah. Hari tu kita pernah ada interview sikit dia punya kereta. Tapi kali ni dia tak bawa S15, dia bawa yang EF ni. EF. Saya memang minat EF dari dulu. Kalau di kereta Honda, chassis EF saya paling suka. Terutama CRX. CRX? Ha, CRX. Okay. So, yang ini kereta ni dia berkonsepkan spoon? Yes. Barang spoon lah. Dia bukan... Banyak barang spoon banyak lah orang cakap. Spoon lah. Okay. Ini dah full restore lah ni? Maknanya. Sudah full restore. Dia body buka semua. Cermin semua buka. Tinggal chassis lah. Lepas tu ada buat... buang cat baru semua. Maknanya memang clean habis. Clean punya. Yelah, nak buat macam tu, nak jadikan macam tu, you kena ada beli banyak lagi EF ke atau macam mana? Saya pasal nak kasih dia cantik sebab interior punya barang kadang-kadang dia ori punya selalu rosak kan. So saya mau dia masih ori. So saya beli kereta yang cantik, mana yang barang cantik saya pindah masuk kereta ni. Masa tu ada 4 buah kereta lah. EF. You beli 4 EF, ada 4 EF. 4 EF. Ambil yang barang cantik, masuk pergi chassis yang ini. Chassis yang tu ini. Yang lain tu jual lah. Kalau ada orang ada apa ya jual lah macam. Tapi macam barang dapat beli dekat luar, ada baru saya beli baru. Macam getah ada baru, saya beli baru. Okey, mana yang tak dapat kena memang kena cari dekat. Kena cari yang akad juga. Okey. Akad pun tak ada sudah ni. Tak ada juga. Tak ada sudah EF, susah jumpa. So terpaksa beli kereta kawan ataupun orang yang jual nampak jual punya, beli tengok barang dia cantik. Kalau macam tu satu EF berapa kos dia? Dulu EF satu saya paling murah yang saya beli pun RM20,000 yang paling murah lah. Ada juga yang saya beli RM55,000. Tengok kepada barang dia lah. Tapi kita dah cakap banyak ni kan, diorang mungkin belum tahu you punya social media. Kalau diorang nak follow you, Benedict Lai. Dekat Instagram. Instagram pun Benedict Lai, Facebook pun Benedict Lai. TikTok? TikTok tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok bahagian dalam dulu boleh? Boleh. Apa yang barang-barang yang you dah tukar? Seat. Oh, seat. Seat spoon yang first latest punya lah. Latest punya? Latest punya. Okey, geng. Seat dan spoon original. Ini pun harga pun boleh tahan. Ya. Yeah. Dengan dia punya tu semua spoon ini, lah. Spoon lah, kaki spoon. Ini spoon. Okay, lepas tu steering spoon. Steering spoon. Gearknob spoon. Itu sajalah. Lepas dalam macam ni lah kalau spoon. Tapi dalam dia memang cantik eh. Memang macam baru betul lah. Sebab saya itulah, saya ambil yang kereta mana yang cantik. Macam kereta yang satu sini cantik lah, ambil yang barang dia dalam sikit-sikit lah. Kalau situ cantik, ambil yang itu. Ya. Okey, baru boleh siap complete. Complete macam kereta condition yang tip top macam ni lah. Okey, belakang pun seat dia masih EF ori. Yeah. Okey, geng, nampak ai geng. Belakang. Okey. Masih ori lah semua. Masih ada. Itu kain pun masih ada. Okey. Cover dia pun masih ada. Cover dia pun masih ada. Semua masih ada. Bersih geng. Dalam dia clean. Habis. Tapi kalau nak buat macam ni berapa lama pula masa dah ambil? Masa restore body dalam setengah tahun. Engine dalam sebulan lebih. Lepas tu barang-barang yang saya beli saya tukar. Lama jugalah agaklah, mau 1 tahun lebih ya. Sebab slow-slow cari ya. Cermin pun saya cari yang cantik, saya pindah pergi kereta ni. Cermin pun yang, buka yang, juga. Yang dari kereta lain tu? Ya, ini belakang pun saya pindah cermin dari kereta lain. Tak semestinya barang dalam, barang luar pun semualah. Mana yang cantik? Mana yang cantik pindah ini kereta. Okey. Alright geng, lawa geng. Nice. Okey. So, dia ada sunroof eh? Sunroof punya. Yang body yang you nak buat ni memang ada sunroof. Memang sunroof. Memang sunroof. Okey, apa lagi yang barang yang susah nak dapat kalau EF ni apa? Barang susah dapat lah. Barang susah dapat.
Dalam di EF lah. Lampu lah. Biasanya lampu ini, lampu bawah ini. Oh, yang ni? Yang susah. Yang putih ni kan? Memang ya, susah nak dapat, susah kan? Dapat. Dengan belakang lampu lah. Okey. Biasa lampunya memang susah dapat lah kalau EF. Ha. Dengan ni getah. Ini paling susah juga. Ni? Getah atas ni, bumbung ni. Oh, okey. Ha. Ini saya beli dekat US. Condition? Ha? Condition baru? Condition baru. Baru. Mungkin dia orang skip lama punya barang. Stok lama lah. Lama. Okay. Ya. Susah juga ya nak cari. Betul. Susah cari. Jin saya sudah oboh semua. Dalam ada oversize piston lah. Lepas tu barang US juga lah dalam. Okay. Bearing semua bikin baru. Right. Saja. Lepas tu masuk sistem. Make ECU straight. Fully stand alone. Fully stand alone eh. Okay. Tapi kereta ni memang bawa lencan ke macam mana? Tidak, memang simpan rumah saja. Jarang bawa, hujan pun tak bawa. Ada bawa pun isi minyak saja. Okay. Yang ini pun spoon eh? Ini pun spoon. Memang pun EF punya. Memang susah dapat juga. Ini memang untuk EF? EF. Oh, gila lagi. Okay. Okay. So, barang-barang lain yang spoon ni semua memang original dia lah. Ya. Kan? Betul. Okay. Tapi nak tanya you ah. Dah buat cantik-cantik ni, you pun jarang bawa pakai. So, you nak jual ke macam mana? Kalau harga kena, kita lepaslah. Untuk orang yang betul-betul jaga dia lah. Okey. Sebab saya rasa pun harga dia pun tak murah lah. Tak murah lah. Tak murah. Sebab barang spoon orang semua pun tahu kan memang tak murah. Betul. Lagipun kalau barang spoon dapat beli baru, memang saya beli baru. Kalau tak ada, terpaksa pakai second hand, dari second hand lah. Okey geng, kalau korang pernah tengok eh, S15 dia memang gila lah. 1000 horsepower. Memang gila lah. So dia buat macam ni, kereta dia jadi cantik gila lah. Berbeza lah, konsep dia yang S15 tu memang hardcore. Yang ini betul-betul clean habis lah. Clean lah, buat JDM. JDM tu buat. Okey. Alright geng, kalau korang minat, korang boleh contact terus dekat Benedict Light. Okey. So, thank you so much, bro. Thank you, bro. So, di share pasal dia punya kereta. Mantap lah. Thank you. Nanti kita belanja dia punya bunyi. Kan sekarang boleh belanja? Boleh. Kereta record. Okay. Meter dia, meter lama lah? Meter dia di situ R. Di situ lah? Di situ R. Kapet pun di situ R. Kunci pun di situ R. Baru saya beli. Di situ R, integral. Okay. Sebab engine di situ R. Yes. Lawa je. Dengan bumper dia bersih. Bunyi? Boleh? Sikit lah, sikit. Alright. Okay, thank you bro. Mantap. Okay geng, kalau korang nak minat nak beli kereta ni, contact dia. Kereta dia memang lawa. Trusted. Baik.